Komisi 3 DPR akan meminta pimpinan DPR untuk menjadwalkan rapat konsultasi dengan Jokowi. Dalam rapat konsultasi itu, Komisi 3 DPR ingin menanyakan alasan penundaan pelantikan Budi Gunawan. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Indonesia perlu persetujuan DPR. Begitu juga dengan pengangkatan pelaksanaan tugas Kapolri tetap membutuhkan persetujuan DPR. Dan hal itu bukan keputusan pimpinan DPR, tapi paripurna DPR. Saat ini penunjukan PLT Kapolri terletak pada masalah konteks dan material undang-undang yang mengatur tentang tugas Kapolri. Karena itu seharusnya Presiden tidak menunjuk PLT Kapolri, tetapi mengangkat pejabat definitif Kapolri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu Komisi 3 DPR akan meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo terkait penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia, juga tentang keputusan Presiden menonaktifkan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kepala Kepolisian Indonesia. Dari pandangan-pandangan fraksi sudah meminta kepada pimpinan DPR untuk menjadwalkan rapat konsultasi dengan Presiden. Tapi sampai dengan hari ini belum ada tanggapan dari Presiden terhadap rapat konsultasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman guna membahas salah satunya masalah Kapolri. Pada saat bersamaan Presiden memberhentikan harus melantik pada saat bersamaan. Itu undang-undang, substansi undang-undang, kontekstual dan material daripada undang-undang. Tapi kan dalam hal ini Presiden mengambil kebijakan melakukan PLT penundaan saudara Budi Gunawan gitu. Yang menjadi pertanyaannya apakah ini melanggar undang-undang? Saya sampaikan inilah yang perlu pengertian. Gitu. Kalau kita bicara secara material, secara undang-undang pasal tersebut, dapat kita garis bawahi ada hal yang perlu mendapat persetujuan dari DPR. Secara material, gitu. Ini yang perlu kita kaji. Gitu. Makanya disarankan kepada teman-teman itu untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden sebelum teman-teman di DPR mengambil sikap.